Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Halo teman-teman semua, gimana kabar hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan, diberi kelancaran saat beraktivitas, dan diberikan umur yang panjang. Amin 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 ya robbal alamin. Ya teman-teman, seperti biasa kami membawakan beberapa informasi mobil yang dijual. Kesempatan kali ini mobil bekas yang dijual harga maksimal 15 juta. Ya teman-teman, berbagai merek, untuk tipenya, harganya, dan kondisinya yang pasti berbeda-beda. Siapa tahu ada teman-teman ya yang kepingin punya mobil atau ngidam mobil, bisa ditonton informasi dari kami sampai habis, jangan di skip-skip. Dan teman-teman yang baru gabung di channel kami bisa bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi-informasi seputar otomotif. Dan teman-teman yang kepengen ngikuti informasi yang terbaru dari kami, informasi mobil yang dijual, teman-teman bisa tekan tombol loncengnya. Dan kami memberitahukan kembali, di sini kami hanya memberikan informasi mobil bekas yang dijual. Kami bukan sebagai pemilik mobil atau penjual mobil yang kami tawarkan. Jadi teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Teman-teman biar nggak makin penasaran dengan informasi mobil bekas yang dijual harga tidak lebih dari 15 juta, ada mobil apa aja? Belum informasi kami sampaikan, pastikan teman-teman sudah subscribe di channel kami. Yuk kita tonton bareng-bareng informasi mobil bekas yang dijual. Informasi mobil bekas yang dijual, Daihatsu Classy tahun 90, surat-surat lengkap, plat AB Sleman, pajak op, kondisi mobil siap pakai, siap jalan, power steering, power window, AC, bodi tipis, lantai minim kropos. Untuk lebih detail, teman-teman yang berminat bisa ngecek langsung kondisi mobilnya. Buat teman-teman, Daihatsu Classy ini dijual dengan harga 12 juta harga pas. Yang berminat bisa langsung telepon ke nomor yang telah kami cantumkan. Informasi mobil bekas berikutnya, dijual Chery Bagong tahun 86, surat-surat lengkap, plat AB, pajak op, mesin halus, kaki-kaki enak, sasis masih utuh. Untuk keterangan lebih detail, teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini bisa langsung telepon ke nomor yang telah kami cantumkan. Suzuki Chery Bagong tahun 86 ini ditawarkan dengan harga Rp12.500.000, masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas yang dijual berikutnya, Honda Maestro tahun 90, surat-surat lengkap, pajak op, AC, audio, mesin halus, masih ngembun.
Untuk keterangan lebih detail, teman-teman telepon bisa langsung dicek kondisi mobilnya. Honda Maestro tahun 90 ini ditawarkan dengan harga Rp14.500.000, masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas berikutnya yang dijual, Ford Laser tahun 97, surat-surat lengkap, plat AD Wonogiri, pajak op, bodi masih mulus, pelek racing, knalpot racing, mesin sehat, kalau pagi masih ngembun, dijual cepat dengan harga Rp10.500.000, masih bisa nego langsung di tempat. Teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini, teman-teman bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah tercantum. Informasi mobil bekas yang dijual berikutnya, Daihatsu Zebra tahun 87, plat AD Solo, ban tebal, surat lengkap, mesin halus, jok bagus, cat atap ada ngelontok, harga Rp14.000.000. Teman-teman, untuk keterangan lebih detail yang minat bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah tercantum. Informasi mobil bekas yang dijual, Daihatsu Seret tahun 84, surat-surat lengkap, plat R, pajak op, mesin bagus, tidak ada kendala, cat masih kinclong. Daihatsu Seret tahun 84 ini ditawarkan dengan harga Rp12.500.000. Teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Dijual Mazda Elite Trendy tahun 88, 1500 cc, STNK, BPKB, ready, plat H, pajak op, AC, power window, power steering, normal, dilengkapi dengan audio. Mazda Elite Trendy tahun 88 ini dijual dengan harga Rp14.500.000, masih bisa nego langsung di tempat. Yang berminat bisa telepon, ngecek unit, dan nego di tempat. Iya, teman-teman, sementara informasi mobil bekas yang dijual sampai di sini. Semoga di lain hari kami masih bisa membawakan informasi-informasi mobil bekas yang terbaru. Buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe. Dan kami informasikan kembali, di sini kami hanya memberikan informasi mobil bekas yang dijual. Kami di sini bukan sebagai pemilik mobil atau penjual mobil yang kami tawarkan. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Dan terima kasih. Wassalam.